Mami, dikit dong Mi, ya kan awalnya tuh seperti apa sih Mi menjadi Mak Comblang sendiri nih Mi? Masya Allah, ya kalau semua itu kan jodoh, itu kan sudah ditakdirkan sama Allah. Emang kalau Feby kan syuting sama aku kan di Merindu Baginda Rasul. Terus anaknya juga baik, terus anaknya juga kayaknya kan aku enggak punya anak cewek kan. Jadi kayak Dinda Hau, terus Feby, terus Cut Shiva, siapa lagi tuh panggil aku tuh ada ibu, ada umi, ada mama gitu. Jadi aku seneng banget. Jadi tempat-tempat syuting itu banyak teman-teman yang anak yang di lokasi syuting jadi anak, tapi seakan-akan jadinya baik gitu ya. Jadi kayak mau menjodohkan, memperkenalkan kayak filmnya itu seperti apa sih awal mulanya? Ya kalau itu kalau aku bilang seperti tadi kan, semua itu kan jodoh di tangan Allah. Ya memang Feby sama aja sama Dava tuh emang udah sahabatan gitu. Ya terus kenal dan lagi kan memang Feby itu kalau nggak salah berapa tahun ya pacarannya kan gitu. Jadi memang alhamdulillah mereka saling mengenal. Terus aku sama dia kan suka cerita. Yang penting kalau aku selalu bilang sama dia doa, sholat istiqoroh, sholat tahajud. Ya kalau memang ini memang jodohmu, ya insya Allah mudahkan. Jadi Feby kan selalu cerita, selalu curhat.